Tahun lalu hangat diperkatakan netizen mengenai bekas ratu Rusia, Rihanna Oksana dan anak lelakinya Ismail Leon. Malah hubungannya dengan Sultan Kelantan masih menjadi tanda tanya. Namun Leon sering disebut menjadi pewaris tahta. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe? Dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video selanjutnya. Baru-baru ini Oksana ada memuat naik foto Leon yang kini sudah berusia setahun 5 bulan. Jelas terpancar kebahagiaan di wajah Oksana, meskipun bergelar ibu tunggal dan membesarkan anaknya sendirian. Melihatkan wajah Leon, rata-rata netizen mengatakan semakin lama makin terselah wajah orang Melayu. Malah ramai yang memuji wajah Leon yang kacak, meskipun masih kecil lagi. Oktober tahun lalu, Oksana memfailkan petisyen paternity di Mahkamah Rusia menamakan Sultan Muhammad V sebagai defendant selepas menuntut elaun bulanan sebanyak RM123,000 dan hartanah di Moskow dan London bernilai RM47 juta. Ia selepas peguam Sultan Muhammad V menolak dakwaan Oksana bahawa beliau merupakan bapa kepada Leon. Dalam pada itu, Oksana menegaskan Leon merupakan anak hasil perkahwinan mereka dan mendakwa wajah anaknya seiras Sultan Muhammad V.